jangan dipupuk jauh dulu, harus disembuhkan, harus disembuhkan dulu menggunakan, kalau bisa menggunakan bahan aktif tembaga. Ini disemprot semuanya, nanti sudah mulai agak membaik, nanti ini menggunakan. Hanya itu bagus seperti itu ya. Cukup sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi petani Indonesia seperti itu. Semoga maju dan sukses untuk pertanian kita di Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.